wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan saluran Galecok Channel. Sekarang lagi kunjungan ke kebun jeruk lagi, guys. Kebun jeruk Bapak Haji Yusuf, yang dikenal di sini Abah Yusuf, guys. Nah, ini di belakang itu maestro petani jeruk, ya, penggiat petani jeruk di Kabupaten Garut, guys. Dan katanya di sini ada jeruk asli Garut, ya. Di sini ada berbagai macam jeruk, ada jeruk siam dan ada satu lagi jeruk Garut asli yang sejarah tempo dulu bahwa jeruk Garut asli itu katanya bisa dipakai aroma terapi dengan wanginya, guys. Dan di sini juga tidak banyak bahwa kebun jeruk Garut asli ini ada beberapa pohon, ya. Susah juga cara nanamnya juga, ya. Nah, yuk kita kepoin, tanya-tanya bersama Abah Yusuf, ya. Ini maestro jeruk Garut, guys. Dan kita masuk jalan ke dalam kebunnya. Dan ini bisa langsung petik langsung, ya. Petik langsung di kebun jeruk. Ya, lihat nih metiknya kayak gini tuh, terak. Ada suaranya, ya, suara guntingnya. Bawa ini yang Garut nih. Aduh, yuk, ayo, silahkan terus. Nah, ini sekitar satu mingguan lagi lah ke petik. Ya, nah, yang ini sekitar satu minggu. Nah, yang ini minggu depan lah udah mulai dipanen, udah mau. Nah, tuh yang Garutnya tuh, sok kita ke sana sedikit. Nah, ini yang Garut tuh yang siap panen itu tuh, lihat tuh, unjukin tuh, itu udah siap panen, lihat. Kalau nggak datang ke sini, itu mah nggak minyak tidur. Lihat foto ini, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Heru Galecok di saluran Galecok Channel. Ketemu dengan maestro jeruk Garut, ya, dengan Abah Yusuf yang berada di Kampung Bojongsari, Kecamatan Karangpawitan. Desa mana, Bah? Desa Karangsari, Karangpawitan. Mantap. Nah, ngobrol-ngobrol nih jeruk Garutnya, Bah. Nah, ini jeruk Garut asli, nah. Ini Parhai, ya. Gimana, Bah? Jeruk Garut asli mana, Bah? Yang ini. Nah, ini. Nah, ini menurut sejarah jeruk Garut asli ini aroma terapinya beda, ya, Bah. Ya, beda. Nah, beda. Gimana, Bah? Bisa beda gitu gimana? Soalnya itu mah udah genetiknya begitu aromanya. Genetiknya jeruk Garut begitu. Udah berapa macam tahun, Bah? Saya udah lama. Bergelut dengan jeruk. Dari pertama orang tua. Orang tua saya bergelut di jeruk. Iya. Jeruk Garut, jeruk siam. Iya. Nah, kalau yang ini yang Parhai baru-baru sekarang ini. Parhai itu, Parhai, ya. Bah. Coba aja sama. Ya, ini yang parhai kita coba, Bah. Wis. Di dia. Belakang. Oh, gitu. Belum gerajeron lagi. Oh, gitu merah, ya. Oke. Wis. Kira sok ambuan aroma lagi. Nah, ini kocak sekali, guys. Ini Parhai, ya. Parhai, ya. Itu apa kepanjangan dari apa Parhai? Parhai itu mah nama jeruk, ya, buatan saya gitu itu. Jeruk. Tadinya nanya kalau 100 pohon jeruk siam, jeruk Garut, jeruk ini mah cuma satu atau dua, ini paranti hayang gitu. Segar, guys. Mantap. Tapi kalau pada main ke sini jangan minta, ini mah masih jarang gitu. Oh, jarang ini mah. Masih jarang. Bibitnya jadi ini mah khusus penakaran, ya. Yeah. Ini inisiatif percobaan Abah, yeah, ya. Yeah. Jeruknya jeruk Parhai, ya. Parhai, ya. Mantap, guys. Jadi rasanya unik, fresh. Soalnya kan pertamanya metik langsung gitu, Bu.
Berapa pohonnya? Paling lah sekitar di sini yang ada paling sekitar 30 pohonan yang ada yang, di jeruk itunya. Yang parhai mah. Ya, yang parhai. Kalau Garut lah sekitar 40-an ada. Garut. Ya kalau Siema semuanya 110-an. Ini jenis parhai. Ya. Ini Siem. Ini Siem nih, ini yang ini Siem kayak itu. Ini Garut. Garut, ya, Garut asli. Garut. Jadi asli. Garut asli itu jarang ya, jarang. Jarang di sini. Jarang. Yang ada cuman ada di kebun Abah Yusuf ya. Cuman ini juga berapa pohon, Bah? Sekitar 40-an lah. 40 pohon ya. Unik. Nah ini jeruk Garut asli guys, mantap. Ini yang berkunjung ke sini dari mana saja, Bah? Dari Cianjur. Cianjur dari adanya. Bandung. Pernah ada yang lagi main ke sini, orang Batam datang. Iya. Udah masuk ke. Udah Tasik, Majalengka udah sering. Iya. Ini yang ke sini itu petik langsung, Bah ya? Ya petik sendiri, petik sendiri. Petik sendiri dengan harga kebun ya. Harga kebun guys, bisa datang nanti ada bisa menghubungi nomor Abah nomor WhatsApp nanti di deskripsi video ini guys. Luar biasa, ada udah lebih dari 10 tahun Bah saya bergelut di bidang jeruk. Jadi bidang jeruk lagi pertama dari orang tua lo, saya iya. Belajar selama hidup ini ya, selama hidup ini saya bergelut di Garut, bergelut jeruk. Dengan jeruk ya. Kalau buka begini petik sendiri sekitar 6 tahunan. 6 tahun ya, ya petik 6 langsung tahun. Begini ya, ya petik langsung. Dari satu kebun ini menghasilkan berapa ton, Bah? Kalau percaya sama saya ini dari awal bulan yang kemarin ya, awal tahun kemarin sampai ya. Sekarang udah keluar, ini udah keluar 6 tahun. Sekarang bulan berapa sekarang? Bulan 9. Ya bulan 9. Sekarang bulan 9. Baru keluar 6 tahun. Baru ya, baru 6 tahun. Ya tuh kalau ya. kalau cuma 6 tahun mah keluar 6 tahun mah tuh. Iya. Iya. Ini mah baru sekarang kalau diturunin sama Banar sekarang lah sekitar 3 tahun. Iya. Ya soalnya kan dilihat dari pertumbuhan jeruknya juga masih berkembang, masih ya. Berkembang. Masih berkembang, masih potensi berbuah terus ya. Iya. Masih meskipun musim kemarau. Iya, musim kemarau. Itu jeruk Garut sekitar 3 hari lagi bisa dipetik. Nah, ini yang paling besar. 1 kilo ada 6 paling 5. Kalau mau coba silahkan coba dulu. Ini coba dulu nih lah sama yang alah. Dicoba hasilnya. Mantap. Nah, guys, dapat jeruk asli Garut Pak Haji ya? Asli Garut. Mantap. Keren. Nah, kalau lihat nih. Bentar Pak Haji. Nah, jeruk Garut lihat ah. Ya biar kelihatan sama tuh. Ya sekitar 1 minggu lagi lah bisa dipetik. Tuh, ayo. Ya ini bersama Abah Yusuf. Ya. Lumayan luas juga kebunnya. Berapa pohon Pak Ji? Nah, sekitar yang ini dan lokasi ini paling sekitar 110-an ya. 110 nah, pohon ini sekitar 1 minggu lagi bisa dipanen. Bentar. Oh. Kalau yang buat sekarang ini nih. Yang sekarang silahkan makan, boleh. Tret tuh. Nah, itu tuh yang siap panen. Ya. Nih, Pak Heru mau bawa sama istrinya silahkan. Ini. Red. Ini mah enak karena pi anak kan rebuk. Karena bobogan tak jogjog. Dikasih sama istri. Alhamdulillah. Yang ini jeruk parhai nih. Jeruk
Awas, awas, awas. Tuh. Yang ini jeruk parhai. Jeruk parhai itu gimana, Pak Ji? Parhai itu apa? Parhai teh paranti hayang. Oh. Coba nah, coba rasanya asal. Iya, nanti asal ya gigit, siap. Asal gigit perawan asli. Iya, siap. Oh, mau coba, yuk. Silakan kalau mau bergabung sama Abah ke sini. Oh, boleh. Tuh, ini enggak matang pada matang nih. Tuh. Mantap. Si madu atuh mah. Yo, belah sana tuh yang jeruk parhainya tuh. Terus. Hati-hati ah, jangan jatuh. Nah, situ tuh jeruk parhainya yang agak besar tuh. Oh, ini. Nah, ini jeruk parhai masih jarang gitu, itu jeruk parhai. Parhai. Terima kasih.